ngelmu iku kalakone kanthi laku kasekas nyantosani setyo putyo pangekese tur angkoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Susilo Sarjana Seni dari SMP Negeri 4 Surakarta, nomor induk mahasiswa 250102-2032, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Semarang akan melaksanakan uji kinerja PPK. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini kan lagu daerah Tembang Tulanan. Yuk kita simak berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Semuanya sehat? Sehat. Sehat? Sehat. Pasca? Sehat. Pasca? Sehat. Pasca? Sehat. Oke, pasca. Semuanya sehat, ceria, ini senang. Di musim yang seperti ini, tolong anak-anak semuanya selalu menjaga kesehatan. Jangan banyak minum es. Ya, karena pernah sekali dengan batuk, pilek, demam. Hampir setiap hari di kelas-kelas kita ada yang setiap hari izin karena apa, batuk, pilek, demam, seluruh. Makanya bersyukurlah kita hari ini dapat masuk bersama. Kesehatan lebih penting dari segalanya. Dengan badan yang sehat, kita dapat melaksanakan aktivitas semuanya bisa belajar dengan baik. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita melaksanakan pelajaran ini, saya absen dulu untuk kehadirannya semuanya. Aisyah, Akbar, ada Alusta, ada Andrianu, ada Anissa. Izin ya. Anita Pinta hadir. Asifa hadir. Terus Aulia Elis hadir. Apriliano hadir Pak. Ada Zara, Kaisa, Azara, Sofia. Ada kemudian Dinda, Elang, Esa. Bilang hadir dong. Jayastu hadir. Julieta hadir. Hansa hadir. Christian Marsha Muhammad Isudin hadir. Muhammad Saka izin ya. Terus Muhammad Nur Aziz hadir. Nafisa Naswa Rehan hadir. Riva, Rizky, Safa, Siti, Farel. Oh Farel Febriani ya. Terus Feliana. Feliana hadir. Farel Ahmad hadir. Tepuk tangan untuk semuanya. Hari ini pembelajaran kita nanti setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, kita melaksanakan diskusi tentang tembang daerah. Kalian sudah presentasi mengenai tembang daerah. Nah sekarang kita akan praktek menyajikan sebuah tembang daerah. Karena kita di lokasi Jawa Tengah, Jawa Tengah tentunya sangat erat sekali dengan namanya tembang
tembang dulanan. Tembang dulanan digunakan untuk dulani anak-anak untuk kegiatan aktivitas anak-anak. Contohnya apa? Dulanan anak, permainan anak. Ada yang tahu lagu dulanan itu apa aja? Ubur pacul. Ilir. Gambang suling. Jamuran apalagi? Pangrame. Itu lagu dulanan tapi bahasa Indonesia. Ya, bahasa yang Jawa. Nah, ada lagi yang namanya tembang dulanan bahasa seperti kupu-kupu, mentok-mentok, gajah-gajah yang berhubungan dengan binatang-binatang. Itu ya. Nah, nanti kalian semuanya harapkan pada pembelajaran ini kita bisa belajar membunyikan gamelan. Ya toh? Nanti gamelan. Yang kedua bisa menembangkan tembang dulanan. Bisa tembang tembang dulanan, bisa menyajikan tembang dulanan. Kemudian juga kita nanti menggabungkan menabuh gamelan dengan vokalnya. Wow. Ya, jadi bisa menabuh gamelan dan vokalnya. Kemudian juga nanti sekarang kalian juga membuat teks vokal. Nah, teks vokal disesuaikan dengan tema. Nanti presentasi antara kelompok. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian nanti kita juga belajar juga menggunakan aplikasi e-gamelan. Ada yang tahu e-gamelan? Tahu. Ada yang tahu, ada yang belum? Ya, nanti download aplikasi e-gamelan. Jadi ketika kalian di rumah ataupun di kelas yang tidak ada gamelannya, bisa bermain gamelan ting ting tung ting tung ting tung. Bermain gunak tung 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 ting tung ting tung. Nah, di rumah itu pakai e-gamelan bisa. Di luar di taman itu. Jadi HP jangan cuma untuk TikTokan baca Instagram aja, tapi juga untuk belajar gamelan menggunakan aplikasi e-gamelan. Oke. Kita mulai untuk pembelajaran kita mengenai lagu daerah. Kita akan mempraktikkan salah satu tembang di Jawa Tengah, tembang dulanan, yaitu lantaran kuwi apa kuwi laras belok pakai darah. Ini salah satu tembang dulanan, tembang daerah di wilayah Jawa Tengah yang biasa digunakan untuk permainan karawitan, juga digunakan untuk lagu dulanan anak-anak. Oke. Gedenya berbentuk lancaran. Gede bentuk lancaran itu terdiri dari 16 hitungan. Ya, 16 hitungan. Kemudian selain 16 hitungan ada 3 tabur kempul. Nah, tabur kempul itu yang tandanya V. Ada berapa tanda? 3. Ada di? 3. Kenongnya ada berapa? Tanya Peter Balik. Kenongnya ada? 4. Ada 4. Kemudian ketoknya yang tanda pas ada berapa? Ada 8. Oke. Kemudian instrumen gamelan nanti yang membunyikan nada ini adalah instrumen dembung, sarong, slendang sebagai instrumen balungan. Ya, itu. Coba kita baca bersama-sama dulu. Kita baca bersama-sama. Lulu menempi lulu nem gong. Tirukan 1, 2, 3. Lulu menempi lulu nem. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, melodi yang bawah 1, 2, 3. Lulu lulu nem gong monampinam loro pinam sonu rolu namonampinam monampinam loro lagi pinam rolu rolu namonampinam Ok,
Oke. Sekarang coba kita bunyikan menggunakan gamelan, selendang, cembung dan saron. Nah, untuk saron baru sama dengan cembung. Tetapi untuk saron terus lambungnya tekniknya dua kali. Coba ya. 1, 2, 3 Rolu. Lagi. Supaya terdengar dengan jernih, itu teknik tangan dan tabuhan itu harus betul begini. Tangan kanan menabuh, tangan kiri untuk menutup. Ini. Jadi menutupnya. Bisa sampai dengan teknik tabuhan ketuk, kenong, tumpul, dan gong. Kenapa masih bumbe? Kenong tandanya? Bik berbalik ya. Mulai dari demung, saron. Tapi kemul ya mas ya. Kemulnya tanda B dan gong. Ketuknya tanda terus ya. Yuk, mulai 1, 2, 3 ketika buka bunan lalu lulu menepi. Nah, coba lulu. Oke, ini namanya teknik balung. Kalau suka masuk atas dan bawah bersama-sama namanya gembia mengandung ada yang ke 4 atau ke 8. Oke ya, dilanjutkan ya. Bumpa guna dilanjutkan, diterima jemuk, saron. Nah, ya, cici, baru dulu. Lima, mo, yang keras.
lagi mo telu lu ro bi 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 na lagi na lagi na sekarang ada naik ya naik nom 1 2 3 nom pi ro lu ma nah itu ada alatnya loh belajar membaca kan kasih dulu baca dulu notasinya. Nah, di tes vokalnya ada dong. Nah, tes vokalnya ada dari mana? Lalu dibaca. Rolung nampi rolung nampau nampu ropi. 1 2 3 Rolung nampi rolung nampau ropi. Pakai mic-nya. Yuk. 1 2 3 Rolung nampi rolung nam pa nam lu ro pi mo nam 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 pi mo nam lu ro lu ro pi nam ro lu ro nam mo lu nam pi nam lu ro pi mo nam 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 pi mo nam lu ro pi nam ya lo kuwi apa kuwi kembang melati 1 2 3 kuwi apa kuwi kembang melati sing tak kuci jopo korupsi mergo yen korupsi negarane rugi iye mas iye orang kono 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 kui yuk 1 2 3 bersama-sama 1 2 3 kui apa kui kembang melati sesa puja puji apa no korupsi berkoye korupsi negara yang kedua kembang apa? Kembangnya jambu, kembang jambu saya tak puji-puji Yopodo bersatu Margo yang bersatu negarane maju iya mas piye iya ngono 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 kuwi gitu ya yang kedua 1 2 3 kuwi apa kuwi kembang jambu sing tak puji-puji yo padha bersatu mergo yen bersatu negarane maju piye mas piye yo ono 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 kuwi ketiga kuwi apa kuwi kembang cempaka sing tak puja-puji sing padha prasaja mergo yen prasaja negara santosa piye mak kita gabungkan dengan gamelan ya persiapan ya 2 kali instrumen 2 kali vokal yuk mulai dari Bonang Barung Thank you.
anak-anak membuat teks vokal sesuai dengan tema. Misalkan sama dengan ini, kuwi apa kuwi? Eh, kembang melati, kamu ubah sendiri kembangi bibir atau kembangi kenal atau apa, kan hubungkan dengan kegiatan, mau seni tradisi juga boleh, kegiatan sekolah juga boleh, mau tentang kesehatan juga boleh. Oke, sudah paham? Oke, silakan kelompok barat, kelompok tengah untuk membuat teks vokal sesuai dengan tema. Nanti kita presentasi bersama-sama. Nah, silakan. Mau kita bawa. Nah, teksnya apa ini? Ini tentang apa? Boleh, silakan. Buat, yuk dibuat sendiri. Dan ini tentang apa nih? Tentang kesenian? Boleh, tidak apa-apa. Nomor 2, nomornya Juliet. Nih,
maju semuanya, semuanya sini. Barang-barang. Satu, dua, tiga. Pakai gamblan. Satu, dua, tiga. Kumi apa kumi? Ekan melati. Ayo para kancor. Membuat tes vokalnya sudah disesuaikan dengan kontennya atau temanya. Ini ya anak-anak. Berikutnya, nah tadi sudah saya sampaikan kalau kita bisa belajar gambar menggunakan e-gambar. Silakan dibuka. Nah, silakan dibuka kita menggunakan e-gambar. Nah, yuk jadi buka e-gambar. Nah. Nanti ketika di rumah bisa belajar menggunakan E gamelan. Ya jangan main ML. E gamelan. Nah, E gamelan. Coba ya. Mana? Nah, coba mau main temung deh. Temung. Mana? Temung. Buka. Nah. Coba di sini. Mainnya. Anu di mana? Di suaranya mana? Speaker mu. Enggak tahu ya, Pak. Rolu nomor lebih itu coba. Terus mau nomor minum? Mau. Lu Robi nomor. Nah, dibuka. Demung, yang ini benar. Nah, nanti coba dibuka lagi ini. Ya, yang ini bunang, ini main demung ya. Yuk, saat coba lulu mau nempi. Ya main demung siapa nih? Ya main demung. Main demung pakai itu. Nah sini coba mereka sini. Coba mereka sini. Yuk ini bunang yang itu demung. Satu, dua, tiga. Kegiatan ini nanti di-share ya, di-share di Instagram, di TikTok, ya, yang punya Instagram
di share di grup 8F ada toh? Ada. Nah, nanti bermain gamelan SMP di Pak Suwanata. Gitu ya. Oke. Sampai di sini pelajaran hari ini. Ada pertanyaan enggak? Tidak. Tidak ada? Oke. Untuk pertanyaan hari ini, untuk yang main gemung, main saron ditingkatkan lagi. Tabuhannya juga bagus, tekniknya ditambah lagi yang bagus. Gongnya ya, ketika subuh jangan terlalu tebal. Lurobi gong, itu ya. Ketuknya jangan terlalu keras, itu bagus. Tekniknya juga bagus. Vokalnya ditingkatkan lagi vokalnya. Belajar vokal lagi di rumah dan suaranya tambah bagus, membaca notasnya biar tepat. Kemudian untuk yang kelompok mempresentasikan teks vokalnya sudah bagus, tertata lagi, nanti ditambah lagi ya vokal bulir, tata kalimatnya disesuaikan dengan temanya. Itu ya untuk pembelajaran hari ini. Sudah belajar menggunakan gamelan dan lembang dan selesai membuat teks vokal sudah. Nah, minggu depan kita latihan gamelan lagi, perlu ditambahkan juga dengan menggunakan gerakan ekspresi. Lembang itu kalau pakai ekspresi akan lebih bagus dia senyum, lembang perlu dan nanti jelek gitu ya. Bisa dimengerti? Ya, ekspresinya, sikapnya, bersuaranya berfull. Jadi nanti biar kita itu di apa itu tanggalkan itu akan lebih nambah suasana yang sik gitu. Jadi mengerti? Jadi mengerti? Oke. Sangat tidak, Pak. Aku senang dengan Pak Ari. Nah, hari ini kita coba bermain gambar. Apa yang kamu dapatkan untuk kegiatan hari ini? Dapat makanan. Makanan. Kita bermain gambar bersama-sama lalu pokok bersama-sama. Kira-kira hari ini lebih penting apa? Lebih kompak dari yang minggu kemarin. Oh, lebih kompak, lebih bagus. Nah, supaya kompak itu diperlukan apa? Latihan terus menerus. Kuncinya? Fokus. Matanya jadi ke lirik, tangannya melakukan, telinganya mendengarkan. Bagus, jadi mata, telinga, berperan. Tepuk tangan kemarin. Mantap ini. Ini pun. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Kira-kira hari ini kamu bermain gamelan dan vokal, pengalaman apa yang kamu dapat? Menyenangkan. Enak main gamelan ya? Enak menyanyi. Iya. Biasanya kamu main apa? Main apa? Main apa? Saron? Saron penerus. Nah, jadi kamu buka. Asik juga ya? Asik. Bagaimana tentang gamelan ini? Harapan kamu di SMP 4? Lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan. Ya. Sampai di rumah tetap biasakan terus mendengarkan gamelan, dibiasakan di rumah, di sekolah mendengar gamelan kan sudah tradisi kita yang harus kita uri-uri, harus kita kembangkan. Jangan lupa itu adalah warisan budaya dari nenek moyang kita, harus kita kembangkan di SMP Negeri 4 Surakarta. Saya harapkan kalian nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan menjadi orang yang sukses, menjadi pejabat yang hebat, menjadi dokter, menjadi presiden, menjadi menteri, tetapi tetap berbudaya. Itu ya. Saya kan untuk hari ini sudah cukup, sampai ketemu lagi di minggu depan. Jaga kesehatan semuanya, tingkatkan belajarnya agar lebih baik lagi. Oke, sekian dari Pak Joko. Tugasnya minggu depan kita belajar lagi tembang tulanan dengan menggunakan ekspresi yang lebih bagus lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasang. Sehat. Pasang. Sehat. Pasang. Sehat.
Pasca, 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 p